Banyak orang beranggapan Amerika merupakan negara yang tidak ramah muslim. Sejak serangan teror yang mengguncang Amerika, banyak warga memandang negatif Islam. Tapi tidak dengan California. Negara bagian Amerika ini justru sangat bersahabat dengan muslim. Orang-orangnya sangat menyenangkan dan terbuka kepada siapapun, termasuk pendatang. Salah satu buktinya di California, ada sedikitnya 240 masjid. Komunitas Islamnya pun cukup banyak dan besar. Populasi terbesar imigran muslim datang dari Timur Tengah, Pakistan, dan Afrika. Dan inilah salah satu masjid terbesar di kota Culver, California. Masjid King Fahd. Di Amerika, masjid ini sangat penting untuk komunitas Islam. Masjid yang lokasinya sangat strategis ini merupakan hibah dari Kerajaan Saudi Arabia. Arsitektur masjid seluas 5.900 meter persegi ini sangat indah. Ubin atau lantai didatangkan langsung dari Turki. Tak hanya sebagai tempat ibadah, beragam kegiatan memperdalam ilmu Islam juga digelar di sini. Di lantai dua masjid misalnya, ramai suara anak-anak membaca Al-Quran. Setiap akhir pekan, mereka belajar baca dan tulis Al-Quran serta tajwid. Tak hanya itu, pengajar juga senantiasa menceritakan kisah-kisah teladan yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Di Amerika, negara yang masyarakatnya memiliki beragam ideologi, mayoritas di sekolah tidak memberikan pelajaran agama Islam. Itu sebabnya anak-anak belajar Al-Quran di luar sekolah. Alam tara anna arsalna asyayatina 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Suara lembut seorang gadis kecil menyentuh batin saya. Dialah Nabina. Karena cintanya kepada Al-Quran, ia pun bercita-cita menjadi penghafal atau hafiz Quran. Di usianya yang menginjak 12 tahun, siswa kelas 7 ini sudah 5 kali khatam Al-Quran. The best thing I say I would do is that I would start, like before I memorize something, I would read the definition in whatever language there is, and I would read it and I make sure that I understand it, and then I start on memorizing it, and then after that, like I first read it, and then after that I memorize it, right? So then while I'm in the memorizing process, I understand what I'm saying, so it has an impact on your heart, and you know, you'll be able to read better. Dengan mempelajari dan mendalami Al-Quran, Nabina bermimpi kelak ingin menjadi ulama besar yang berilmu tinggi. Yes, I do. I actually want to become an alima. And one of my big roles, one of my big role models, Mufti Menk. He's gone to Indonesia many times. And Naam Ali Khan and Omar Sulaiman. And I would like to become an alima, inshallah, when I grow up. Ada sekitar 150 siswa yang datang dari berbagai sekolah untuk belajar Al-Quran di Masjid King Fahd ini. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Bagi anak-anak, metode terbaik belajar Al-Quran adalah dengan belajar bersama-sama. As far as the method is concerned, the parents are interested that the kids should be in touch with the Quran. They should know how to read it, read it in Arabic. They should have the proper pronunciation, which is called tajweed. So a lot of our focus goes on making them recite the Quran, pronounce it perfectly, understand the Quran. There's no doubt that if we learn it, understand it, implement it, teach it, apply it in our lives, the world will be a better place. Tak hanya belajar membaca Al-Quran, anak-anak di sini juga diajarkan tentang sikap dan tingkah laku sesuai ajaran Islam. The masjid is a place where Allah's mercy comes. The angels are here. So something learned here is going to be much better than anywhere else. So coming in this environment has many benefits, spiritual benefits. Also, relationship benefits, that they relate to one another. They, you know, one of the big things of Islam is to be unified. Subhanallah, senang rasanya ayat-ayat Allah bergema di negara adidaya ini. Shay in min ilmi illa bima.
Yeah, my name is Mike Ebdeen. I am a sergeant with the Los Angeles County Sheriff's Department. I'm in charge of the outreach program with the Muslim community. What we do is develop educational programs and build partnerships and trust within the Muslim communities. And we help them address any issues that are of importance to them so we can have better cooperation with the government. Pria 54 tahun ini bertugas sebagai polisi wilayah Los Angeles yang bertugas berkeliling dari masjid ke masjid untuk melayani dan melindungi warga Muslim. Negeri Paman Sam pernah terluka menjadi korban serangan teroris pada 11 September 2001 lalu. Kini, warga bahu-membahu menjaga kekompakan, termasuk kaum Muslim. Itulah sebabnya Sheriff Mike Abdin bersama para warga Muslim di Los Angeles membentuk komunitas Muslim bersama polisi wilayah Los Angeles. Tujuannya agar bisa membantu menciptakan komunikasi yang lebih baik serta menghindari hal yang bisa merusak kerukunan warga dan umat beragama di wilayah Los Angeles. Dalam tugasnya, Mike Abdin didampingi Deputy Sheriff. Perempuan keturunan Iran ini punya pengalaman 6 tahun bertugas di rumah tahanan dan 4 tahun berpatroli di lapangan. Mereka dipilih karena latar belakang sebagai Muslim sehingga bisa memahami isu yang bergulir di lingkungan warga Muslim. You have to be that buffer between the community to be able to explain things that they don't understand. You know, you have to be able to talk and let them know what's going on. Well, you know, my objective, my plans, you know, is just educate the community because a lot of people don't know what we do and why we do it. And some people get offended because of the things that we do and they need to understand that, you know, we're not doing this to single you out. We're doing this, you know, for protection. We don't know who you are. You don't know who we are. So we do a lot of things that people don't understand. So it's great to educate the community so that way they know what we're doing and why we're doing it. Tak sedikit warga alergi melihat polisi berseragam, sulit untuk bicara terbuka. Tapi inilah kekuatan dialog dan komunikasi Mike Abdin. Ia bisa dengan mudah masuk dan menyelami semua persoalan yang dihadapi komunitas Muslim. So to get rid of that Sergeant Abdin, I look up to him very much because he took that very daring challenge to go and be a part of the Muslim community and at the same time to serve as a police officer, a sheriff officer. Namun tugas Mike Abdin bukanlah untuk memantau pergerakan umat Muslim. Walaupun dalam tugas ia dilengkapi senjata, justru sangat jarang digunakan. Sebagian rekan bahkan menyebutnya peace officer atau petugas perdamaian. Kali ini saya berkesempatan diajak berkeliling menggunakan mobil patroli menuju kawasan Little Arab di Anaheim. Bagi Mike Abdin, kawasan ini bagaikan rumah kedua. Ia merasa seperti di tanah kelahiran, merasa banyak saudara. Di kawasan ini bisa ditemui berbagai restoran serta toko khas Timur Tengah. Tak hanya ke kawasan Little Arab, perjalanan saya ke negeri Paman Sam kali ini juga sangat beruntung. Saya diberi kesempatan melihat kantor polisi wilayah di Los Angeles ini. Bersama Deputy Sheriff Usfin, saya diajak melihat kantor tempat ia bekerja. Melihat mulai dari fasilitas kendaraan untuk para sheriff bertugas, hingga tempat penyimpanan senjata. Tak semua orang bisa mendapat kesempatan ini, terlebih saya orang yang datang jauh dari Indonesia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Perjalanan saya di Los Angeles kembali mendapatkan pengalaman tak terlupakan.
saya berkesempatan berkunjung ke penjara wilayah Los Angeles bersama penasehat Muhammad Khan. Kami juga ditemani Sersan Martinez, salah satu petugas yang bertanggung jawab di unit kebutuhan pelayanan rohani di penjara ini. Sersan Martinez bertanggung jawab merehabilitasi para penghuni lapas dengan memperbaiki mentalnya lewat pendekatan agama. 2 tahun sudah, ia bertugas di unit agama dan kerja sosial. The stories that really impact me are the ones where we've had inmates reach out to us asking us to find imams for them, and being able to go out to the community, find imams, find religious volunteers such as Mr. Muhammad Khan, who brings us not only his services but brings us imams from the community, brings us prayer rugs, brings us Qurans, all those items that are needed to be able to practice the religion and to see the inmates' religious needs being fulfilled. That's what's important to me. That's what I find fulfilling. Banyak orang tak mau melirik tempat ini, tapi tidak dengan Muhammad Khan. Muhammad Khan secara rutin setiap Jumat datang berkunjung ke lembaga pemasyarakatan kota Los Angeles ini. Dia memberikan pelayanan sambil berbagi ilmu agama Islam. What is the biggest impact for them? I think the big in Friday program. In Juma, I think it's just, you know, it's Islam is crystal clear. Yeah. And when people see a clear message, yeah, that gives them a complete way of life. Yeah. That makes the really. Yeah. Ada sekitar 15.000 penghuni lembaga pemasyarakatan di sini. Mayoritas memiliki latar belakang kehidupan yang kurang baik. Mereka tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan dan keluarga yang minim kasih sayang. Namun uniknya, di Amerika, penjara justru menjadi lahan subur untuk penyebaran agama Islam. Seperti kisah Mustafa Amin yang baru 3 tahun terakhir ini memeluk Islam. Bagi dirinya, Islam adalah agama yang mudah dan sederhana. Ia merasakan ketenangan batin setelah memeluk Islam. The biggest motivation for me for Islam is I found out that Islam is pure. Islam, you can't contradict Islam, and it has raised some of the most giant heroes in Islam, such as Malcolm X, such as the brothers that I embrace here in the prison system. Satu lagi penghuni rumah tahanan yang mau berbagi kisahnya, William Ray. Ray baru memeluk Islam sejak tahun 2004. Ia mendapat hidayah dan akhirnya bersyahadat pada program kelas Jumat di rumah tahanan ini. I was born in Los Angeles, California. I came from a family, a single parent raised me, my mother. Then it became my grandmother when my mother passed away. I had many trials and tribulations in life. I didn't have a role model, father figure, so I joined gangs and things of that nature. Yeah. As time went on, I did different time but behind the walls and stuff, and I learned about Islam, and it transformed me from the inside. It transformed the way I think, and I thank God for bringing it into my life. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kehadiran Ustadz setiap hari Jumat memberi banyak manfaat. Memompa semangat dan motivasi untuk terus mencintai Allah yang maha memberi rahmat dan kasih sayang bagi umat manusia. Sungguh Allah maha pengampun, seperti janjinya dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Amerika melahirkan banyak kisah menarik. Hari ini, saya bertemu Jason Lee, warga Muslim Indonesia yang sudah puluhan tahun tinggal di Amerika Serikat. Di negara ini, Jason Lee sukses berkarir di bidang hukum sebagai pengacara. Perjuangan Jason Lee hingga sampai di titik kesuksesan sekarang ini bukan dibangun dalam waktu singkat. Sejak kecil, Jason sudah diajarkan untuk mandiri. Ia merantau sekolah di Singapura dan melanjutkan kuliah di Toronto, Kanada.
Di tahun 1984, Jason memutuskan untuk pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat. Bekerja di sebuah firma hukum. Dalam perjalanannya, Jason banyak menghadapi klien yang merasa sudah pasti menang di pengadilan jika menggunakan jasa pengacara. Dan ada juga klien-kliennya di sini yang merasa kayaknya sudah pakai lawyer masih susah begitu. Kayaknya kita ini kalau sudah pakai lawyer itu udah pasti goal gitu maksudnya. Nah, tapi banyak yang perlu kita ceritakan bahwa kita menang kalahnya ini kan kesatu tergantung peraturan. Kedua, tergantung faktanya yang kita ada. Ya kan? Kalau fakta itu kita juga kuat bahwa contohnya pihak lawan inilah yang melanggar peraturan. Ya mana buktinya bahwa pihak lawan melanggarkan peraturan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Beberapa tahun terakhir, Jason membawa keluarganya belajar Al-Quran di masjid. Ia merasa beruntung mendapat guru yang bisa mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan memahami isinya. Meski Jason memeluk Islam sejak menikah dengan sang istri Debbie, tak serta-merta Jason memahami Islam secara dalam. Jadi saya pergi rame-rame sama keluarga Debbie, sama anak-anak juga. Pada waktu saya sampai di Masjid Al-Haram itu, pertama kalinya saya lihat Ka'bah. Aduh, it's wonderful. So, jadi ya itulah mulai dari sana itu. Saya terus belajar sholat di sana. Waktu itu keluarganya Debbie, ada omnya yang kasih tahu saya, oke, kalau sholat mesti begini, gini-gini caranya, begini-gini gitu ya. Jadi saya mulai belajar waktu itu. Sejak awal, pernikahan Jason Lee dan istri syarat perjuangan. Memutuskan bersuamikan Jason yang awalnya berbeda suku dan keyakinan saja butuh perjuangan besar bagi Debbie. Namun, Jason sanggup meluluhkan hatinya. Pernikahan dengan Pak Jason nggak cuma muslimnya aja yang saya berat. Muslim juga, dan saya pribumi, dia Chinese. Itu aja udah ada slack. Jadi pas kita married, dia masuk Islam, dia belajar pelan-pelan. Kini mereka memiliki 3 anak perempuan yang beranjak dewasa. Aska, anak pertama yang kini usianya 21 tahun, akan segera lulus sarjana dari UCLA. Amanda, kelas 2 SMA Beverly High School, dan Ashley, kini duduk di kelas 3 SMP. Komunikasi yang intens dengan anak-anak sambil menanamkan nilai-nilai yang Islami menjadi prinsip terpenting. Saya kasih tahu aja sama mereka, karena anak-anak sini kan, apalagi kita tinggal di Beverly Hills, itu banyak orang Jewish kan. Nah, jadi kan mereka, tapi mereka menghargai Islam sih. Cuman saya kasih tahu, saya nggak mau anak-anak di sini kayak anak-anak sini Pak. Gitu. Kalau dipanggil orang tuanya kan orang bule tau aja. Nah, jadi saya ajarin kamu nggak boleh kalau gitu nanti dosa, gini-gini. Jadi untung anaknya perempuan, jadi dia agak denger sedikit lah. Gitu loh. Jadi saya makanya saya mesti ngajak mereka kayak datang ke sini untuk Quran kelas, biar mereka inget lagi. Nanti mungkin hari Jumat dia udah lupa, nggak boleh hormat sama mama papanya. Nanti abis ketemu gurunya lagi, ketemu refresh, saya, dia inget lagi, refresh terus tiap minggu. Allah memberi kekuatan pada orang-orang yang menegakkan Islam dengan cara apapun. Kisah Nabina, Sersan Mike Abdin, Muhammad Khan, serta Jason Lee semakin menguatkan bahwa Allah selalu beserta orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, "Orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan agama kami dengan segala penderitaan, niscaya akan kami bukakan jalan-jalan keluar dari kesulitan mereka. Sungguh Allah selalu beserta mereka yang memperjuangkan agama Allah dengan baik." Allahu Akbar.